Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi kantor DPP Nasdem di Gondang Dia, Jakarta Pusat. AHY sudah 3 kali berkunjung ke Nasdem Tower. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyebut AHY sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Ketua Umum mereka Surya Paloh. Willy menyebut AHY sudah 3 kali berkunjung ke Nasdem Tower. Dia menilai hubungan antara Demokrat dan Nasdem selama ini berjalan romantis. AHY didampingi Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsyah dan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Hadir juga Waketum Demokrat Benny Kaharman. Tes satu. Ya, hari ini Mas AHY kedatangan yang ketiga. Sebelumnya beliau sendiri sama Sekjen 5 orang dengan Pak Benny Kaharman, habis itu dengan Pak SBY. Hari ini yang ketiga. Apa hal penting yang dibicarakan oleh Demokrat sampai 3 kali datang? Ya, sama Demokrat agak romantis sedikit. Apalagi kalau ada Pak SBY-nya. Ya, Mas AHY sudah kayak anak sendiri sama Pak Surya. Jadi tentu komunikasinya jauh lebih kultural ya, teman-teman semua. Kedatangannya apakah Demokrat diajak masuk atau Demokrat ingin masuk? Equal partnership, tidak ada yang diajak, tidak ada yang mengajak. Semua saling bahu-membahu. Nasdem sadar betul kita harus bergandengan tangan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.